jadi setelah melalui tahap pencopotan, terus diamplas, dicuci, kemudian dibersihkan. Setelah itu lanjut kita ke, kemudian masking jangan lupa ya. Setelah itu lanjut kita ke proses pengecatan cat dasar atau primer spray dari hitam premium. Oke, jadinya kita kotak dulu ya. Itu sudah selesai. Karena ini kita mau ngecat warna candy tone merah ya. Jadi untuk dasaran kita pakai silver metallic 9180. Oke, kita kocok dulu. Untuk penyemprotannya sama ya, tipis-tipis merata ya. Silver metallic ini udah jadi ya, udah kering. Lanjut kita ke pewarnaan inti candy tone red, candy tone 9311. Ini kita kotor dulu ya. Untuk penyemprotan warna candy tone ini benar-benar harus tipis supaya merata, karena rada-rada tricky. Proses pernis menggunakan clear gloss dari Titan 9128 tentunya kita potong. Oke, jadi ini hasil setelah selesai proses pengaklirannya. Hasilnya lumayan basah. Ini untuk ban depannya dan itu ban belakang. Setelah ini lanjut kita copot copot masking, lalu kita pasang piringan cakram, lalu kita pasangkan ke motor. Oke. Oke, jadi ini hasil setelah sudah dipasang di motornya ya. Sorry buat video. Oke. Untuk kalian jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini bila bermanfaat.